Loli dilarang pakai baju ketat oleh pacar. Fadel Bajidiri hujat rasa kasih nafkah ngatur anak orang. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, kembali memamerkan kemesraannya dengan sang pacar Fadel Bajide. Terbaru ini keduanya melangsungkan siaran langsung atau live bersama di Instagram. Pada kesempatan itu Fadel secara belak-belakan melarang Loli untuk mengenakan pakaian ketat. Loli sendiri kala itu memakai dress berwarna hitam berlengan panjang namun ketat membentuk bentuk tubuhnya. Loli sendiri mulanya terlihat seperti kebingungan ketika pakaiannya ditegur oleh sang pacar karena ia merasa memakai baju yang wajar dan tidak terbuka. Siapa yang bolehin pakai baju begitu? Ujar Fadel Bajide. Ah, nggak beres nih, sambungnya menambahkan. Fadel Bajide lantas meminta Loli berdiri untuk memperlihatkan pakaian yang dikenakan oleh anak Nikita Mirzani itu secara keseluruhan. Akan tetapi Fadel Bajide semakin marah saat Loli malah menampilkan sisi sampingnya. Tahu sang pacar marah, anak sulung Nikita Mirzani itu langsung meminta maaf ketika ditegur oleh sang pacar. Sayangnya permintaan maaf itu ditolak oleh Fadel Bajide. Gak usah minta maaf, belum lebaran, ujar Fadel. Sementara itu warganet tampaknya heran dengan perintah Fadel Bajide seolah mengatur-ngatur Loli seenaknya sendiri. Kalau aku jadi Loli, dilarang ngatur-ngatur selain donatur. Berasa yang kasih nafkah dia ngatur-ngatur, tulis netizen. Najis si laki, macem paling dia yang nafkahin aja atur-atur anak orang, imbuh yang lain. Baru pacaran dan ngatur-ngatur, komentar netizen. Aduh, gelagat laki modelan laki-laki yang main tangan nih, tutur netizen lain.